Nah, itu yang dapat pesanan namanya Mas Cacat Pekedat. Oke sahabat Koplak TV, ini hunting pencarian bonsai SSE RRUT Serut. Lokasinya ada di hutan Santari, perbatasan wilayah Madiun dengan luar negeri. Begitu lewat anu koyo teman-teman sobat TV, ini jalan sangat ekstrim sekali. Nih sangat ekstrim jalannya sobat Koplak TV. Potonan mah jujur apa nak jujur mah. Ini yang mau dijadikan bahan bonsai seperti yang saya bilang tadi. Ya kok bener anak sake. Ini namanya bonsai SSE RRUT Serut. Nah, ini bahannya ada di depan mata, begitu sahabat Koplak TV. Nah, dilihat dari ini bro, bahan-bahannya ini karakter sekali. Mungkin untuk menggalinya penuh pertimbangan. Nah, foto kita cili, sahabat Koplak TV. Begitu. Yuk, mari kita saksikan penggaliannya sahabat Koplak TV. Sobat Koplak TV, ini bahannya yang berkarakter sekali. Nah, banyak itu digali. Ini namanya bonsai yang berkarakter. Luar biasa karakternya. Jangan kan luar biasa. Lihat aku bakar deh. Leman-leman lo diketok lo. Nah foto kita itu cilik kayak gitu. Tak mau nu barang kita rangkul nek. Neng kono anak ane wapi ini neng kono. Neng kono ya ya. Anak ane cilik ya. Dari kubang ya malah ragu bang mau enak. Mau dijadikan bonsai. Iya ta? Mau guys kono lho, pedot orang gandul. Sekarang sekali. Ya kita melakukan. Mending apa dijadi teko kono lho, mau. Menarik tabang dan menarik. Itu lebih enteng soalnya.
Bilangnya kok bilangin kan. Jadi oke sahabat Kopra TV, inilah sosok-sosok penggali bonsai SSO Erorute Serut. Inilah wajah-wajah penampakannya seperti ini. Poricrik. Ini sesuai pesanan 3M. Kata 3M. Matamu. Ini rencana mau dikirim ke Bali, sobat Kopra TV. Bali Korea. Bali. Ini harganya cukup lumayan sekali. Dan sesuai pesanan bentuk-bentuk daripada suara bonsai serut suara-suara, dan ini berkarakter sekali. Yang ini juga berkarakter. Begitu sobat Kopra TV, saksikan sosok-sosok penggali serut seperti ini model-modelnya.